Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi ini salah satu apa ya, anugerah juara lagu 36 ya, AJL 36 Malaysia. Dan mohon maaf sekali kalau misalkan nih kemarin aku salah ngomong ya, kemarin ternyata Kak Marsha bilang itu bukan juara pertama. Mohon maaf nih, aku pikir Kak Marsha juara pertama, ternyata Kak Marsha itu juara kedua ya ternyata. Mohon maaf ya sekali lagi, terima kasih, dan juga terima kasih sudah mengkoreksi kesalahan aku. Jadi kemarin itu ada yang nge-request yang menang itu adalah SOG sama Sila Amzah. Jadi mereka juara satu, nah boleh Kak direaksiin, katanya gitu. Ya aku sih dengan senang hati ya memenuhi request dari teman-teman semuanya. Jadi ini adalah SOG Sila Amzah, Pelukan Angkasa. Jujur aku belum tahu sama sekali lagu ini dan kolaborasi ini juga. Tapi kalau Sila Amzah tuh aku udah familiar, udah sering, dulu tuh aku sering nonton videonya di YouTube. Jadi dulu tuh Sila Amzah itu terkenalnya aku dulu, dia tuh kan nyanyi Malaysia tapi dia ikut ajang survival show gitu kan, singer di Cina gitu, dan dia masuk top berapa ya, pas tuh nggak tahu sih apakah menang atau enggak, tapi aku sempat cuman beberapa video sih aku tonton, dan jujur aku kagum karena bahasa Cinanya Sila Amzah, bahasa Mandarin Sila Amzah itu fasih ya, jadi bisa membawakan lagu-lagu Cina juga di sana ya, di kompetisi itu. Ya nama juga kompetisi di Cina ya, pasti harus bisa nyanyi bahasa Mandarin gitu kan ya, at least gitu. Oke, jadi tak berlama-lama kita langsung saja lah ya. Aku langsung saja ini. 3 2 1 go. Oh, dimulai dengan suara musik alunan violin. Ini kayaknya memang rata-rata pakai ini ya, musik-musik orkestra gitu diiringinya maksudnya. Oh, ada main suling. Ini SOG. Pelukan Angkasa. Wow. Awal-awal yang bagus di stage of act-nya ya gitu, maksudnya yang cowok ini SOG ya, SOG. Aku gak tau si SOG ini band atau gimana nih, atau apa. Pokoknya vokalisnya cowok lah ya, pokoknya vokalisnya cowok. Awal yang bagus banget sih untuk membuka opening lagu kolaborasi ini ya. Oke. Oh benar, ini band. Aduh, Kak Sila. Sila di sini powerful banget sih, mulai dari outfit, make up, terus facial expression sama suaranya. Oh, aduh. Dominate sekali di sini di atas panggung ini, dan bener-bener kayak yang gahar, apa tuh namanya tuh ya. Bener-bener aduh, on point banget lah pokoknya ini. Waduh, facial expression-nya gila, nyong. Ampunlah Kak Sila nih. Waduh. Ah.
di sini bener-bener sisi suara apa rocknya Kak Sila itu aduh keluar semua nih ya. Jadi Kak Sila itu bisa juga nyanyi rock ya sebagai rocker, lady rocker. Waduh. Jadi di sini mereka menunjukkan sisi rocker, lady rockernya seorang Kak Sila Hamzah di sini. Wow. Wow wow wow. 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 Hah? Tadi aku pikir barusan yang nge-growl itu ini yang drummernya, ternyata bukan ya, memang ada khusus kayaknya ini satu orang yang tukang growl. Tahu kan growl ya, kalau di rocker, kalau rocker itu kan growl itu wah yang kayak gitunya kan. Oh my god, benar-benar what performance ya, maksudnya ini benar-benar sesuatu yang baru nih. Karena sebelum nggak tahu sih, aku belum ngikut, aku tuh nggak ngikutin semua performance AJL AJL 36. Tapi nggak tahu apakah di AJL itu sebelumnya sudah pernah ada penampilan dari band rock kayak gini atau gimana nih. Boleh di komen di bawah ya yang tahu sama AJL sebelumnya ataupun AJL yang ini gitu. Oke. Kenapa tapi kayak menyatu aja gitu suaranya Kak Sila sama vokalis yang SOG ini, nyatu aja gitu ya, match gitu. Meskipun beda genre tapi mereka bener-bener ini sih pas banget pemilihan featuring solo wanita nih itu adalah Kak Sila, karena Kak Sila itu aku yakin sih Kak Sila itu bener-bener penyanyi yang multi genre banget, dibobat abis semuanya. Bahkan ini rock juga, waduh, Kak Sila Hamzah ya, wow. Ini cuma bagian nge-growl aja nih. Oh. Kenapa? Wow. Itu memang aksi panggungnya Kak Sila jatuh gitu ya ke bawah. Wow, 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 enggak ngerti lagi udah. Ini aku speechless karena aku bener-bener belum tahu lagunya dan tiba-tiba langsung disuguhin sama lagu-lagu ini, lagu apa? Lagu rock yang maksudnya ini bener-bener kayak pure rock gitu ya, bukan rock yang setengah-setengah gitu tapi bener-bener kayak pure rock. Ada growlannya gitu ya, dengan konsep bandnya juga gitu. Wow my god. Wow, maksudnya benar-benar aksi panggungnya benar-benar kayak mencerminkan seorang rocker banget gitu ya, lady rocker di sini. Gak nyangka loh Kak Sila, aduh, gak nyangka. Ini totalitas banget sih Kak Sila di sini, perfect banget, aduh, wow. Ampun Kak Sila. Oh my god.
Keren banget, nggak ngerti lagi. Udah ini sama, aduh, pantas aja ya mereka praktis kok jadi juara kalau begini penampilannya. Meskipun aku jujur, aku bukan tipe penyuka musik rock gitu ya, tapi penampilan mereka tuh sukses ngebuat aku langsung tercengang gitu ya. Jujur, aku bukan tipe penyuka musik rock, jadi bukan tipe aku sebenarnya musik kayak gini, tapi cukup membuat terkejut dan bikin aku speechless juga, terutama pas di bagian sama Kak Sila. Jujur sih, Kak Sila tuh bisa mengimbangi karakter mereka, band ini, band SOG ini yang super ngerok banget, ngerok abis ya. Oh gila, terima kasih lo buat yang sudah merekomendasikan ini juara AJL 36 ya. Mereka layak sih, mereka pantas untuk menjadi juara. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.